Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tahimam ala jatan kuasa tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada petang ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam mizan yang hasanatina, di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu benda yang saya nak cakap dengan tuan-tuan pada hari ini yang ada kaitan atau related dengan Ramadan. Itulah satu topik berkaitan dengan doa. Doa ni adalah satu benda yang sangat mahal yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sepanjang bulan Ramadan. Dua hadis yang utama yang membincangkan berkaitan doa berkaitan dengan Ramadan. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lis-saimi 'inda fitrihi la da'watun la turad. Orang yang berpuasa ada satu peluang untuk dia ni berdoa dan doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa ketika dia hampir-hampir buka puasa. 'Inda fitrihi, masa nak buka puasa. Satu lagi hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan yang takkan tertolak doa mereka. Yang pertama, imamul adil. Imam yang adil. Imam ni bukan imam kampung kita atau imam yang kita sentuh dia masa kita main masbuk belakang tu, kita kata kat dia doa hang makbul Nabi habaq kan. Imam ni pemimpin. Pemimpin yang menyenangkan hati rakyat, pemimpin yang memudahkan rakyat, yang rakyat sayang dan suka kat dia. Maka pemimpin-pemimpin ini ada satu peruntukan doa yang makbul yang Allah bagi pada dia. Yang kedua adalah da'watal mazlum, doa orang yang dizalimi. Apa sajalah benda yang kita dizalimi oleh orang, ketika tu doa kita makbul di sisi Allah. Meniaga dengan member kita, kita pam 10,000, dia pam 10,000, dengan ayat tu dia belah tu 10,000 kita ben. Dizalimi, doa makbul di sisi Allah. Kita parking kereta dekat pasar raya, Tesco ke mana ke parking, kita balik beli barang, mai nak bawa barang, bumper kita terkeluar. Rupanya ada orang reverse parking sama-sama, dia tak nampak, dia bagi bumper kita jatuh, dia pun belah gitu ya. Kita dizalimi, ada ruang untuk kita ni doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Apa sajalah. Dizalimi dalam erti kata difitnah, dibuat naya, kita tak buat benda tu kena adalah benda zalimi. Walaupun yang kita buat zalim tu dekat orang yang bukan Islam, non muslim, kita langgar dia, kita belah.
uncle umur 67 tahun, berumur dah, dengan isteri dia, uncle India, dua orang, Muniandi, naik motor EX5 lama, PCJ 2241, naik motor. Kita duduk belakang dia, traffic light tak sedap, dia pun tua lah, jalan saja pergi mana beli barang ke apa ke. Kita pun kereta apa duduk pergi sembang main dengan anak-anak semua, bang bagi dia jatuh. Jatuh tua dah, luka sini, darah kepala, motor pecah, side mirror hancur, dengan isteri dia pun terbalik gitu. Kita berhenti tengok side mirror, orang duduk ramai tunggu. Memang kita akan jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Dia pun belah terus. Report tak buat, apa tak buat, belah saja waktu pergi gitu. Uncle tu bangun dengan darah-darah badan semua, letih semua. Dia kata, siapa sudah langgar ni, tak nak guna punya orang. Dia sudah lari, uncle. Dia sudah lari. Matilah itu orang. Dia cakap gitu. Tak mustahil permintaannya dikabulkan. Silap bulan lalu depan tu, lori balak pulak bagi orang tu pulak. Jangan buat zalim ke orang. Kerana doa dia, antara dia dan antara Allah Ta'ala tak ada hijab. Termasuk doa seorang ibu dengan bapa kepada anaknya juga tak ada. Tapi dalam hadis ini tak sebut ibu bapa. Yang ketiga, as-sa'im hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia buka puasa. Maknanya tuan-tuan, kalau kita gabung dua-dua hadis tu, apa tuan-tuan dapat adalah, pertama, dekat-dekat buka puasa, kita ada waktu mustajab doa. Hadis kedua, habaq, orang yang mula puasa hatta yuftira, sampai dia buka puasa. Maknanya hadis kedua ni dia lebih umum sikit daripada hadis yang pertama. Cuma dua-dua hadis ni dia tak lari dekat mana? Dia tak lari dekat ujung. Hadis last pun kata makbul, hadis pertama pun kata makbul dekat buka puasa, hadis yang kedua pun sebut makbul dekat buka puasa. Maka atas dengan bawah ni dia menunjukkan bahawa, dia menunjukkan bahawa waktu dekat buka puasa ni adalah waktu yang sangat mustajab doa. Jadi tuan-tuan, kita azan lebih kurang kita kata 7.30, 7.28 duk mengikut tu ya. 7.10, 7.15 itu waktu terakhir kena ada kat dapur. Isteri semua tak boleh ada dekat dapur. Bungkus semua barang, close section tu, buat macam PKPP, bubuh. Kursi ke apa, jangan pergi dalam dapur. Angkut semua mari duduk, family semua duduk sana, doa. Doa apa? Doa lah apa-apa. Dunia boleh, akhirat boleh, ampun dosa, bagi sihat, bagi lama sikit doa. Bagi ke akhirat selamat padang mahsyar, selamat dalam kubur, bagi buat amal soleh banyak sikit, minta Allah pelihara anak-anak daripada dosa dan maksiat. Biar anak-anak tengok telefon ke, tengok internet ke, tak main. Depan mata mereka tu benda tak elok, tak main. Klik sini, klik sini, klik sini. Benda tu tak main kat mereka. Allah pelihara mereka. Kita doa ke Allah. 24 jam tak boleh jaga anak kita. Anak kita ada hidup dia sendiri. Ada kolej, ada sekolah, ada rata-rata dia pergi. Allah nak jaga dia. Kita doa ke Allah, Ta'ala jaga dia. Tambah kalau tuan-tuan, kita berada kemarin hari Jumaat. Selisih dengan Jumaat pula, maknanya triple. Jumaat satu waktu mustajab doa, puasa satu mustajab doa, dekat buka puasa lagi mustajab doa. Yang lebih power lagi, tahu bila? Ketika turun hujan. Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar menggariskan lebih kurang 20 ke 30 lokasi yang sangat mustajab doa. Antaranya adalah inda nuzulil ghaith, ketika turunnya hujan,
Banyak tempatlah tuan-tuan dalam Quran Allah Taala bahasakan ayat hujan ni dia ayat yang barakah. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubaraka. Kami turunkan daripada langit itu air yang penuh dengan keberkatan. Keberkatan hujan, keberkatan Sayyidul Ayyam hari Jumaat, ketua semua hari, keberkatan hari Ramadan. Oi, ada dua kali Jumaat lagi tuan-tuan jangan biar. Jumaat ni ujung-ujung dekat asar ni semua bukan waktu main-main dah, tu waktu kita banyak doa. Hujan ni juga Allah Taala panggil dia sebagai rahmat. Tuan-tuan balik rumah buka surah Rum juzuk 21. Unzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Tengok kesan-kesan rahmat Allah. Bagaimana bila dia turun, dia menghidupkan balik bumi yang telah mati. Maknanya hujan ni sebagai ayat yang penuh dengan rahmat. Sebab tu ketika kita doa hujan, antara doa yang diajak oleh kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahan air yang curah ketika ini, biarlah curahan ini menjadi curahan yang bermanfaat. Bukan dia hujan seperti mana yang kena pada golongan Ahqaf, hujan. Tapi hujan tu bawa apa? Bawa batu, membawa azab dan sebagainya. Tapi hujan tu hujan batu. Tapi hujan ayat ni dia bagus. Sebab tu sesetengah pengamal perubatan Islam, kalau kita nak berubat, dia kata tak ada ayat hujan Khamis malam Jumaat. Tu bukan bida'ah tu. Tu bagus tu. Khamis malam Jumaat sebab apa? Sebab hari Jumaat, sebab hari bagus, hari berkat. Ayat hujan, ayat hujan berbarakat juga. Tapi kena tanda kat mana? Langit terui ke baldi. Jangan tanda bawa bumbu. Tik merpati. Dua kali minum keras betul ya. KPJ. Dan ustaz tu ceramah tazkirah Zohor. Dia aku abang ampa lena. Dia terlena. Nanya-nanya buat nanya tu. Atas bumbu ni kencing tikui. Nanya-nanya. Tahan mana? Langit, baldi. Terus masuk situ. Jangan bila mula-mula hujan tahan. Tunggu Ustaz bagi debu segala macam makneka kat haduk ada kat udara ni semua bagi clear dalam 5 minit, 7 minit tu dah turun dah. Okey, hang tak ada ayat tu. Bagus ayat tu. Ayat yang mineral yang sangat hebat dan bagus ya. Yang hujan ni dia. Tak apalah cerita hujan, dia tak mahu cerita panjang. Cerita pasal kelebihan hujan jadi panjang pula. Cuma bagusnya ketika hujan kita doa lah. Doa ni saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, ada kalanya dikabulkan oleh Allah cepat, ada kalanya dikabul oleh Allah Taala dalam keadaan lambat, ada kalanya dikabulkan oleh Allah Taala dalam versi yang lain. Kita minta lain, Tuhan bagi lain. Jadi tiga situasi. Ada kadang kita doa Allah bagi cepat. Ada kadang kita doa dia tak dapat. Dia boleh dapat tak dapat ni malam yustajal. Selagi mana tak buat kalut suruh Tuhan nak kabul. Aku doa dah, Tuhan kan nak bagi kat aku. Allah ni doa penat doa aku tu lah. Dapatnya dah. Ha, tuan-tuan, orang yang cakap macam ni memang dia ada unsur putus asa. Orang yang ada putus asa dia lebih lambat dia akan mustajab doa dia tu. Kerana apa tuan-tuan? Allah ni dia tahu timing yang sesuai nak bagi kat kita bila, nak bagi apa, nak bagi yang mana dulu, yang mana ke depan, semua Allah tahu. Kadang Allah tak bagi kat kita. Allah selamatkan kenderaan kita. Kita doa ke Allah nak beli kereta, nak beli kereta, nak beli kereta. Allah tak bagi kereta. Tapi Allah selamatkan kereta kita daripada aksiden. Sikit lagi traffic light dah hijau dah. Kita jalan, kawan tu merah dia tak berhenti. Mujur kita dan berhenti.
Kalau kita tak berhenti, mah hancur kereta kita. Dia bagi. Sebab dia laju sangat. Sebab dia dah kuning, dia nak jalan juga. Tak dan. Kereta kita minta, Allah tak bagi. Tapi Allah selamatkan kereta ada-ada. Kalau kereta ada-ada ni kena, kita nak pergi kerja susah, nak hantar anak pergi sekolah susah. Kereta baru, kereta baru tak apa, pelan-pelan tak apa. Kereta dah ada, bukan tak ada. Pandangan takdir melihat yang mana perlu didahulukan. Kadang tak kena kat kita. Allah uji anak kita, accident kat mana tu, Sultanah Baqiyah tu, Al-Ustaz tu. Contoh lah, di hospital mana ke, di Pahang ke. Kita tuan-tuan nak ulang alik daripada sini, bukan melawak tu. Sini nak pergi Al-Ustaz dengan nak kena pergi ambil surat polisnya. Lepas tu nak kena ulang alik dengan tol, dengan kerja, dengan... Oh, Allah pelihara. Anak kita tak sakit, tak demam, tak aksiden. Allah pelihara kita. Hak kita minta, benda lain. Tapi Allah bagi dekat benda lain. Kadang Allah tak bagi kat kita, Allah bagi kat rumah kita. Terbakar, 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 terbakar. Cun-cun dekat rumah kita hujan. Cun-cun dekat nak kena rumah kita, kenalah sikit, dapoklah kabinet sikit. Tapi 90% rumah tak jalan, hujan. Atau timing cantik, rumah kita ya bomba sampai. Rumah lain, jam, tak dan. Nino, 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 nino. Tentu dia sampai rumah kita. Tak dan sampai, dia percik dah ya. Bomba, atas lori dia sampai percik dah. Bila? Allah pelihara kita. Tapi jangan komen Allah Ta'ala. Inni ala zanni abdi. Aku ikut sangkaan hamba aku. Hamba aku kata aku tak suka, tak suka lah. Allah tak kabul, tak kabul lah. Jangan mudah-mudah kita ni mengatakan Allah Ta'ala tu tak akan kabul doa kita. Tak, Allah bagi. Kadang dia tak, kadang tak sesuai lah tentuan dengan kita. Allah tu Allah tak bagi. Saya minta tentuan contoh lah. Tuan-tuan pergi pasar raya. Masa kita pergi pasar raya, ada dia tu jual salesman lah. Dia jual Proton baru ni, X50 dengan X70. Kita ni Maidin ni, Maidin Jalan Baru ni, bawah tu dia jual. Kita pergi bawa anak kita, cik-cik 4 tahun, 5 tahun tu cari butang baju Melayu kat dia. Beli kopiah ke apa, macam Melayu kan. Beli sampin kat dia. Jalan, 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 jalan. Tengah abang. Awak abang, ada kereta. Jom kita pergi masuk bapak dia. Saja try. X50. Kereta parking kat luar. Jentu 1994 dia. Lama dah pun. Kena take mempati pun malas basuh habis pergi. Jadi tak kisah tu dah. Jenis cat keluar pun lantar apa. Jenis anak makan balik sekolah lempak macam-macam benda lah kereta dia buat datang. Tapi dah kereta baru sajalah pergi try. Try duduk. Bau baru tu. Ha, macam masjid tuan-tuan ni masuk-masuk bau hotel tu. Ha, seronok, sesa duduk di masjid. Ha, masuk kan. Saja buat kemai sembang tu. Ini macam mana, ni macam mana, ni apa semua. Sembang-sembang-sembang. Kita kata abang, jom kita naik atas pergi beli kereta. Pergi beli baju Melayu. Kita kembali kepada tujuan asal kita. Kita pun bawa anak kita. Tarik tangan, tarik kaki dia, dia buat keras. Dia tak mau jalan. Dia tarik itu. Awak, dia kata nak kereta tu. Dia kita kata kereta datang apa. Merepek lah ni. Nak juga, nak guling. Dia hentak kaki macam askar tu kawan. Macam Jepang tu kawan. Nak juga, nak juga, nak juga, nak juga. Wah. Orang duduk di tingkat atas pun main tengok anak siapa dia buat haru pula ni. Oh. Katalah contoh. Contohlah kita ni memang ada duit. Orang ada duit memang datuk lah ada bisnes besar apa. RM90,000 kereta tu. Anak kita 4 tahun dia kata nak, 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 nak. Kata abang nak kah? Dia kata nak, nak kereta ni cantik, nak kereta ni cantik. Bapa dia kata salesman. Amai sini. Kereta ni berapa? RM90,000. Dia pun ambil cek. Tulis RM90,000, koyak balik kat tu. Kata, kereta ni bungkui kat tepi je lah. Oh balik, anak dia. Tuan-tuan beritahu saya, bapak tu cerdik ke bengong? Bengong lah. 4 tahun nak beli kereta X50. Buat apa kat dia? Dia bukan tahu apa. Dia tijahanam, gearbox tu. Dia bawa kawan-kawan dia main pasiak lah kereta.
Kita kalau nak bagi kat anak kita, kata apa kat dia? Jom kita naik atas, abah beli kat hang. Bukan RM90,000, RM89.90. Kereta ada dua tayar depan, satu kat depan, satu kat dua kat belakang, satu depan, cici bawa aku tu. Kalau hang ada duit sikit, RM450 beli hak ada bateri. Tring, bateri habis cah, dia tidur cah. Itulah bapak penat. Sebab sesuai dengan umur dia. Kita doa ke Allah, kita tak dapat. Kita jangan kata sebab benda tu tak sesuai dengan kita. Allah buat kita, dia tahu mana sesuai, mana tak sesuai, time mana kena bagi, time mana tak kena bagi. Budak kecil 4 tahun boleh tak dia kata, abah ni tak beli kereta, abah tak sayang cek. Abah tak sayang cek. Abang umur 32, bapa beli pula kereta kat dia, kat cek bapa tak beli, bapa tak sayang kat cek. Anak dia tak ada cakap ke tu? Sebab apa? Sebab abang dia umur 32, sesuailah dapat kereta. Hang tak sesuai lagi. Kita doa kat Allah, kita tak dapat, kita kata Allah tak sayang kat kita. Allah memang tak sayang kat aku. Allah minta apa pun Tuhan memang nak bagi. Memanglah nak bagi, buat apa tak sesuai dengan hang. Anak minta benda-benda yang kacau, benda tajam apa semua, nak minta beli pisau ke? Kita beli pisau hak maidin je lah. Yang banyak-banyak beli hammer. Hammer juga. Hammer sesuai dengan dia. Krak, 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 katok ada bunyi. Hang beli hammer biasa, dia katok dia, dia mampu saja gitu. Tu bapak cerdik. Allah maha bijaksana. Maka jangan komen lah Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, tak nak minta ke Allah Ta'ala, kita demand. Mau cepat. Matang kita. Kita semayang subuh lambat, zuhur 3:30, asar semayang 5:30. Hang matang hang, Allah mesti bagi on time. Yang hang tak ada on time pun, zakat pun, hak zakat pendapatan, hak qadha 2 tahun lepas pun tak bayar. Semayang dulu, zaman pop ye-ye dulu, duk menari, tunjuk langit, merepek, qadha semayang pun tak ada qadha apa lagi. Hutang orang pun tak bayar, lambat-lambat masalah. Matang hang keman. Tuhan mesti bagi. Kita bagi apa kat Allah Ta'ala? Kita pun tak betul ibadat kita dengan Allah. Quran pun jauh dengan kita. Selawat, zikir, tasbih pun jauh. Tapi kita nak fulfill kita punya impian tu, kita nak cepat. Yang inilah manusia yang kita kata dia suka benda-benda yang kita katakan apa. Dia suka benda tu dengan cepat. Tuan-tuan, dalam Quran, surah Yunus, juzuk yang ke-11, Allah Ta'ala sebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Dan ingatlah ketika Musa AS doa pada Allah, wahai Allah, engkau telah berikan pada Firaun ini kekayaan. Kalau berikan pada dia pangkat dan wang yang banyak dalam kehidupan dunia, tetapi liudilluan sabili, tetapi dia gunakan semua kemewahan, kekayaan, kelebihan yang engkau beri pada dia nak bawa orang jauh pada Allah Ta'ala. Rabbana tmis ala wujuhihim, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, musnahkanlah harta-harta dia dan pecah-pecah, meteraikan hati dia. Fala yu'minu, biar musnah harta dia, biar depa ni tak duduk dalam satu grup berpecah belah, kerana mereka ni ya Allah tak akan beriman selagi depa ni tak kena azab. Maknanya Nabi Musa ni dia kata macam dah, kalau bahasa Pulau Pinang ada bara, dia ni pun cakap pun tak mau dengar, ya Allah bagi azab dekat dia. Tuan-tuan, ayat tu, tuan-tuan buka surah Yunus, dia duduk ada kat bawah ayat 88, dia kat bawah. Tuan-tuan kalih satu muka surat belah kanan dan atas, ayat tu ayat 89. Apa dia ayat dia? Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun.
aku kabulkan permintaan kamu berdua dan tetap teguhlah kamu berada di jalan yang benar, jangan ikut. Maknanya Allah kabulkan doa. Nabi Musa doa di ayat 88, Allah habaq sejurus selepas itu aku kabulkan doa apa? Ayat 89. Kata ulama mufassirin antara 88 ke 89 satu muka surat. Tapi beda untuk Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Musa 10 tahun lamanya baru Allah kabul. Tu Nabi tuan-tuan fight dengan paling jahatnya manusia Fir'aun pun makan tahun. Kita doa direct kita mau Allah Ta'ala bagi kat kita. Hari ni kahwin, hari ni mau anak, boleh macam tu. Hari ni tanam pokok, hari ni nak mana makan buah, boleh tak? Boleh, kena pergi beli kat pasar raya lah buah. Beli rokok kalau belum minyak. Beli rokok ada lah buah. Buah hak tanam tak boleh. Kawan-kawan 6 bulan, 7 bulan, setahun baru ada hasilnya. Maka kita teruskan doa pada Allah Ta'ala dengan harapan walaupun Allah tak kabul di dunia, Allah kabul di akhirat. Ada satu brother, bro, jalan dalam syurga. Dia tengok besarnya rumah dan istana dan segala kemewahan dalam ni. Siapa punya? Malaikat kata, hang punya lah. Aku. Aku tak ada apa. Bukan aku mutawif pi umrah haji ke apa. Tak ada apa. Aku biasa ada tazkirah zuhur masjid perda aku duduk. Tubuh relax. Tak ada apa pun. Main dengar saja aku tu yang tak bawa buku-buku nota apa. Tak bawa pun main saja bawa telinga ya. Biasa-biasa ya aku. Kata lelaki tadi tu. Maka malaikat kata kat dia, hanya tak dulu kat dunia hang doa ni, doa ni, doa ni, doa ni, doa ni. Hang dapat tak? Tak dapat. Allah kumpul semua tu boh dalam satu folder, zip folder, tukar pergi jadi ni kat hang. Allah. Laki tu kata, dia tak katalah Allah. Tu orang puluh final. Tentunya yang tanya saya, ustaz, dalam Allah ada dalam hadis kah? Hang janganlah skema sangat. Maknanya dia kata apa? Alangkah baiknya semua doa-doa aku kat dunia tak pernah dimakbulkan oleh Allah. Dunia doa aku suruh makbul. Kat akhirat doa aku pula supaya jangan makbul. Inilah perangai manusia. Jadi bulan puasa kita dah 12 hari, kita dah baki 18 hari. Gunakan 18 hari yang dia akan bergerak macam ayak tuan-tuan. Hari ni saya duduk tuan-tuan tazkirah, tuan-tuan ingat tarikh ni. Tak lama tuan-tuan akan raya lah. Habis Ramadan semua macam tu je. Jadi gunakan masa yang ada untuk memperbanyakkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah tuan-tuan lah tazkirah kita petang ni. Kita tengok muka tuan-tuan pun dah meluat lah semua petang-petang. Kalau ada apa asyik tomato ke apa boleh ke tunggu kan. Ni tunggu tanpa sebarang benda. Tuan-tuan 5 bintang lah. Hebat. Patutnya belah balik tidur kan. Tapi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, rakyat pun dah mengantuk lah. Jadi kita berhenti sini dulu insyaAllah. Yang baik pada Allah yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa'zinna ilna ilma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصبروا وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.